Sehari ni saya dan Zaidi akan makan di Impiana KLCC Hotel. Kita makan buffet Ramadan, guys. Sekarang kami di KL Convention Center. So kami akan bergerak menuju ke Impiana KLCC Hotel, guys. Okay, Impiana KLCC Hotel kat depan tu je, guys. Okay, let's go, guys. Jom ni. Okay guys, sekarang kita dekat Impiana KLCC Hotel, guys. Let's go. Okay, kita tengok decoration. Okay, ini decoration Ramadan dekat Impiana, guys. Artis dia buat terbaik, guys. Malam ni menyala ni, guys. Okay, jom kita masuk. Wih, sebelum masuk kita kena scan dulu, guys. Ah, lupa lah. Ada flyer dekat sini pun, ada flyer Ramadan. So hand sanitizer dia nampak mewah, guys. Okay, let's go, kita masuk lobby. Kita jalan-jalan dekat lobby dulu. Okay, sekarang kita tengok decoration dekat lobby dulu. Tengok, guys, centerpiece eh. Ini florist dia, nama Nizam, guys, yang buat dia. Dia buat in-house, guys. Memang cantik, terbaik. So ini lobby lounge. Lobby lounge. Hi. Okay, sekarang kita tengok decoration dekat wall. Kita tengok decoration dekat wall. So cantik. So receptionist minta ambil lagi sekali. So kita datang. Dia, hi. Kami datang nak makan Ramadan. Okay tak, interview tak? Okay tak? Okay Ramadan tu. Okay ke? Okay, okay. Berbaloi. Banyak menu dia. Banyak menu. Oh my god. Masuk pula. Okay, kami nak pergi makan buffet Ramadan. Okay. Selamat menjamu selera. Terima kasih. Okay guys, kita dah sampai dekat restoran dia, guys. Ini restoran Tongka Bin. Okay, kita boleh tengok diorang dah petukul lomus, dah ready untuk terima guest dia berbuka Ramadan, guys. Ini orang-orang kuat, guys. Okay, kita tengok banyak, guys. Tarawih prayer pun ada available. Jarang ada aku hotel yang menyediakan semayang terawih, guys. Saya rasa mungkin satu-satunya hotel Impiana yang menyediakan semayang terawih ni, guys. Okay guys, jom kita proceed. Okay guys, kita sampai hot kitchen. Okay, kita ada mihun, guys. Tengok mihun dia. Kita ada kuih. Siap dengan cili, guys. Kita ada egg crab meat sauce dan broccoli, guys. Saya pun tak sure ni, guys. Fried bean cut. Ini kita ada siap cup, guys. Siap cup viral, guys. Okay guys, kita ada chicken shawarma, guys. Tak perlu ke Bukit Bintang nak makan chicken shawarma. Kita ada dekat sini, guys. Panas, guys. Okay, siap dengan sos lagi. Siap dengan ini mayonis, eh. Mayonis, guys. Oh, sedap, guys. Check it out. Okay, ini section goreng-goreng, guys. Okay, itu dia. Chef Bush kita tengah setting, eh. Kita ada pisang goreng, cekodok. Goreng cekodok apa ni, Chef?
kodok pisang. Cekodok pisang tu dia kita ada udang kita buat sekok-sekok ni. Cucuk udang sekok-sekok tu dia mana ada cucuk udang buat sekok-sekok tu dia bahang. Oh, tu dia tu kita ada kopok. Tu kita ada dia punya sos dia guys. Tengok kita ada macam-macam sos eh. Kita ada sos cucur bawang, cili sos, kuah kacang, kita ada tomato sos. Oh, sedap guys. Ini favorite saya juga. So kita akan pergi. Dekat sini kita ada Roti John. Impiana Roti John guys. Sehingga menjilat jari. Sehingga menjilat jari tu dia. Padu-padu guys. Padu bahang. Padu bahang tu dia. Okay guys. Okay guys. Sekarang kita di section seafood on ice. Okay, kita ada udang guys. Udang ni rebus eh. Black mussel. Kita ada salmon guys. Fresh salmon. Okey. Tengok guys dengan limau dia dengan lemon. Juicy guys. Okey, kita ada assorted beef dengan chicken cold cut with pickles. Okey guys. Okey, ini ruangan salad eh. Atau butir dia panggil salad. Okey guys, memang padu. Okay, kita masuk pula ruangan ini asam dengan asam dengan kondimen guys. Oslo. Okay, kita di section ulam-ulaman guys. Kita ada telur masin guys. Budu sambal belacan semua ada guys. Mencalup semua ada eh. Okay, kita ada kerabu nanas, kerabu sotong guys, padu guys. Ikan sepat pun ada guys. Ini rare guys, ini rare. Ikan sepat ni rare. Ikan sepat masin eh. Ikan bilis masin, okey. Kerabu guys. Ulam-ulaman eh. Okey guys, check it out. Okey guys, ini section kita yang paling saya favorite eh. Udang sambal dengan tempe guys. Ini kejap lagi saya ambil. Kita ada kalio ayam dengan telur puyuh. Ini ini pun favorite saya kan. Telur itik eh. Masak lemak. Masak negeri 9 ni. Okey, kita ada kambing masak hitam Johor guys. Okey, yang ini pula oh ini padu guys. Ini kari kepala ikan padas Palembang. Ini kita akan try ni ya. Nampak juicy tu. Okay, kita pergi pula dekat kari aneka lautan. Ini seafood guys, seafood. Yang gaut tak boleh guys. Minta maaf. Oh, ini yang bagi lah. Yang tak minat gaut. Ya, yeah, Zaidi tak minat. Tak boleh makan sebab dia ada gaut. So dia tak boleh nak makan guys. Gaut. Okey. Kita ada rendang daging. Rendang daging kita ada asam pedas ekor lembu. Ini memang rare guys. Dekat hotel lain pun susah nak dapat. Yes, ini memang rare. Asam pedas ekor lembu memang tak ada. Bangga. Okey, kita ada ikan bawal masak kicap tauco. Ya. Okey, kita ada dengan nasi minyak eh. Nasi minyak dan nasi putih. Okey guys, jom kita ke section lain. Okey, kita sekarang di section nasi biryani guys. Ini memang padu kan, memang padu. Itu dia biryani gam kambing. Okey chef, apa specialnya biryani ni guys? Terbaik dari masakan kita. Terbaik. Terbaik. 5 star. 5 star. Jadi 5 star ke dia? Chef kata 5 star. Tengok guys. Ini macam nasi biryani yang viral dekat Shah Alam tu guys. Okay guys, check it out. Tu dia chef kita, Chef Bustami guys. Dia juga seorang pemancing tega guys. Macam mana chef? Okay, sihat eh? Okay. Itu dia chef tengah mengeluarkan jus-jus dan bau-bauan yang lazat guys. Mengeluarkan kambing yang tersorok. Ya, kambing yang tersorok guys. Kambing apa? Oh sorry, ayam yang tersorok. Ayam, ayam, ya. Yeah. Chef keluarkan ayam supaya menggamit selera.
Padu, chef, padu. Ha, ni kambing pula. So, chef akan keluarkan kambing pula. Tu dia. Rupanya kambing dia banyak, guys. Cuma tersuruh. Chef Bush datang semata-mata untuk keluarkan kambing ni, ya. Itu dia. Mantap, chef, mantap. Okey, guys, ini kita ada kambing golek, guys. Satu ekor, guys. Tengok tu, guys. Ini kita sediakan bakar panas-panas. Itu dia. Berasap-rasap lagi, guys. Okey, Chef Alia tunjukkan cara memotong dia, guys. Kalau salah potong dia jadi tawar, guys. Okey. Itu kita tengok ada punya daging juicy tu, guys. Juicy. Siapa yang craving kambing tu, tahan air liur, guys, eh. Tahan air liur. Memang padu. Itu dia, tengok tu. Tengok tu. Ini medium rare. Yeah, dia bukan medium rare. Okey, Alia. Check it out. Tangan Alia angkat. Yes. Okey, guys, kita bersama Chef Kumar dengan ayam apa ni, chef? Ayam tanduri ya ni. Ayam tanduri. Oh, tengok tu berasap-rasap, guys. Ya ni kita buat special untuk bulan Ramadan ni. Okey, chef. Memang dia tu masakan dia, dia punya ramuan dia semua memang cukup padu lah. Cukup padu, tengok, cukup tu, padu tengok, tu, tengok tu, tengok tu. Ayam tu pun panas, guys. Kaleng-kaleng ah. Bukan kaleng-kaleng, guys. Tu dah juicy, guys. Tengok tu. Memang dia duit. Dia juicy, dia moist. Yes. So, siapa yang masa tengok masa dan ini kita tengah fresh, tengah padu. Time puasa ni sabar, guys. Sabar, guys. Okey, guys, kita pertama Chef Awi, kepakaran dia dalam menebar roti canai ke murtabak ni, chef? Dia campur ni. Campur ada roti bom, ada murtabak. Murtabak ada, bom ada. Roti sardin. Roti sardin ada. Itu dia, guys, memang hebat, guys. Kita tengok cara chef buat, eh. Itu dia, guys. Padu, guys, padu. Padu ya, roti. Yes, ini roti bom, guys, eh. Ya, roti bom ni. Jangan salah faham. Ini salah. Ini bukan roti canai. Bentuk. Orang ingat nanti roti canai, chef. Ya, itu dia, guys. Itu dia. Teknik uli pun ada, guys, eh. Ya. Kalau salah uli dia jadi tawar, guys, ya, eh. Itu dia. Itu dia. Yes. Tak boleh baling atas bumbung, chef, eh. Tak boleh baling atas bumbung, eh. Boleh. Bumbung, oh, boleh. Rendah sangat ni. Bumbung rendah sangat. Itu dia. Roti bom lagi, guys. Roti bom lagi. Okey, kita tengok dalam tray yang dah Chef Awi buat. Okey, kita ada murtabak, guys. Murtabak ayam, murtabak kambing, roti telur dan roti bom, guys. Ini dia. Ada lagi dia punya ini kuah apa ni, chef? Okey, ini dalca, ya. Dalca tu dia. Dal, yeah, guys. Yes, itu kita ada sambal, guys. Merah-merah, guys. Sambal bawang. Sambal bawang, sambal cili, guys. Kita tukar dia punya ni. Okey, guys. Tengok tu. Okey, Shelby, terima kasih. Check kira. Okey dia, itu dia. Chef Akmal kita tengah menggoreng ikan keli, guys. Ini memang rare, guys. Hotel ada ikan keli. Mana nak dapat, chef, eh? Keli, ya? Yes. Okey, selain ikan keli, kita ada juga ni apa ni, Wal? Pari, pari bakar. Ikan pari bakar, guys. Mana nak dapat ikan pari bakar? Bakar dalam daun pisang ni, guys. Kalau hotel yang ada outdoor saja yang boleh buat panggang-panggang grill dengan daun pisang ni, guys.
Okay, Chef Akmal, thank you very much. Check it out. Okay, Chef Kumar akan menunjukkan teknik membakar sate jurus ke-88 ya. Ini pembakaran yang sangat tinggi lah, umpama api Dewata Raya eh. Itu dia guys, itu dia guys, tengok tu cara balik dia pun ada gaya, ada dia style, ada gaya-gaya dia. Ada style guys. Itu dia guys. Dia balikkan pun ada kiraan 4-4-4 guys eh. Wah. Mungkin kalau kita balikkan 5 rasa dia boleh, kurang juicy. Boleh 5 pun boleh. Tapi kalau yang paling bagus 4. Oh, 4 kita ambil genap, jangan ambil ganjil. Yes. Dengar tu chef cakap ambil genap. Mungkin dia jadi lebih juicy guys kalau ambil yang genap eh. Tu dia chef. Aduh. Kalau saya balikkan mesti jadi tak sedap guys eh. Okay Chef Kumar, terima kasih. Okay. Check it out. Okay guys, kita bersama Trainee Huda. Dia guys, dia dah pandai goreng-goreng guys. Tengok tu. Goreng apa ni Huda? Tempura. Tempura. Udang dengan ikan talapia. Ikan talapia tu dia. Huda buat tempura guys. Tempura panas-panas. Tengok tu guys. Dia bukan senang ni guys nak goreng. Saya pun takut guys nak masuk tangan dalam kuali. Dude guys, kalau salah balik dia jadi tawar guys eh. Hati-hati sebab saya tak reti guys. Saya memang tak reti masak. Kita tengok orang masak ni. Kita shock lah. Okey udah, terima kasih banyak. Check it out. Okey, sekarang kita di section ais krim cendol dengan ABC guys. Okay, kat sini kita ada barang-barang cendol eh. Cendol ABC, tak tahulah apa lagi, macam-macam ni. Kita boleh buat sendiri guys. Santan eh. So ini ice machine eh. So yang paling best sekali, ini dia guys. Ini yang paling mantap sekali ni guys. Baskin and Robin guys. Kita ada, kita ada 6 guys. Kita ada 12 flavor guys. Okay guys, mantap. Kita boleh zoom, kita boleh tengok. Okay dia guys. Ini jarang eh ada hotel sediakan ice cream Baskin and Robin. Okay, ini dia punya yang condiment eh. Okay guys, tengok guys, macam-macam perisa. Macam-macam perisa guys. Kita ada konflik juga guys. Kita ada konflik. Okay, check it out. Okay guys, tengok guys, ini kita dah sampai bahagian dessert guys. Dessert. Kita ada dodol. Agak-agak kita ada ni guys, sagu guys. Sagu ni sedap guys, saya suka ni guys. Itu dia punya gula melaka dengan santan. Makan dengan ni guys. Bit pisang ada. Macam-macam kek ada guys. Kuih Melayu ni guys, saya pun tak tahu bingka ke apa ni, macam-macam ni. Okay, kita ada pulut panggang. Oh tu dia guys. Kita ada pulut panggang, kita ada buah melaka. Kita ada puding guys. Okay, itu dia. Kita ada caramel pun ada guys. Check it out. Okay guys, ini salah satu favorite eh. Favorite budak-budak. Coklat fountain guys. Ini kejap lagi kita akan makan coklat fountain ni dengan ini guys, buah dengan marshmallow guys. Kejap lagi kita try. Kita scan dulu. Check it out. Okay, section air guys. Kita ada macam-macam jenis air guys kat sini. So kita ada air tea, kita ada coffee, kita ada Nescafe tarik, kita ada teh tarik. Yang sejuk pula kita ada jagung guys, jagung. Kita ada jus anggur, kita ada orange juice, sirap limau, mango juice dengan air kosong. Okey, kita ada banyak jenis air guys. Okey, jom kita pergi section lain. Okey guys, kita pun ada tempat mesin tebu fresh guys. Itu dia.
Ini bukan air bancuh eh. Bukan bancuh punya eh. Bukan bancuh guys. Ini ori punya. So dia fresh-fresh guys. Terbaik. Okey, tadi kita dah mesin tebu. Sekarang kita tengok macam mana hasil dia. Nampak tu guys. Sekarang Abang Abe kita tengah buat air mata tengah kucing be. Fresh itu dia. Baik punya guys, kita ada air mata kucing, kita ada air kelapa sekali guys. Air kelapa, air kelapa kucing, air tebu. Yes. Tengok isi dalam padu. Yeza. Padu Yeza guys. Yeza. Manja kali dia. Manja kali. Okay guys, check it out. Okay guys, first kita ambil air eh. Kita ambil air tebu. Dan juga kita ambil air mata kucing. Okay guys. Kita minta chef. Yes, terima kasih. Alhamdulillah. Terus isi mata kucing terus guys. Yes. Terima kasih chef. Okay bet, thank you bet. Okay guys, kita ambil kurma dulu sebelum berbuka. Kita ambil kurma dulu guys. Chef Bush kita akan tolong untuk ambil kurma. Terima kasih banyak chef. Alhamdulillah, kita buka dengan kurma dulu guys. Let's go. Okay chef, kita akan minta ya sup gearbox. Tengok guys, ini sup gearbox ni. Sup gearbox ni tak ada, rasanya susah nak jumpa kat hotel lain. Ada ke hotel lain? Tak ada guys. Tengok sila. Size dia guys. Size dia sebesar macam kelapa guys. Tengok guys cara penyediaan dia. Saya berani cakap memang tak ada kat hotel lain lagi sup gearbox sebesar alam ni. Yes. Ya, itu dia tengok guys. Ya Allah, terima kasih banyak chef. Terima kasih. Allah Akbar. Okey, jumpa kan. Okey guys, tadi kita dah ambil sup gearbox dinosaur ni guys. Saya pun tak tahu nak makan macam mana. Saiz dia pun gedabak. Saya bersama Zaidi, artis daripada Sarawak. Kita jemput khas import ni kapal terbang. Okey. Okey, sampai. Okey, sekarang kita akan cuba guys. Ini darah tinggi punya makanan eh. Sampai bani boleh makan tak tu. Wuih, padu guys, padu. Dekat hotel lain tak dapat guys. Dekat Impiana je boleh dapat sup gearbox ni. Jom kita try. Makan pun tak kecil. Wuih, padu. Aduh. Sedari. Mantap. Oi. Ini kambing. Kambing golek. Kambing golek. Ayam tanduri. Okey, kita try ayam tanduri guys. Tadi Chef Kumar dah masak. Kita rasa kehebatan Chef Kumar. Wow. Okey, ni fresh lagi. Baru masak. Dia bukan masak lama. Nak apa rasa? Kilo kambing tak? Tak. Semua dia cukup. Kita try kambing dulu pula. Tak nak banyak. Kita ambil yang bahagian berlemak dia. Okay guys, ini yang bahagian kalori dia. Oish. Wih, padu kan? Padu. Okay. Kita try menu lain lah guys. Check it out. Okay guys, kita akan ambil kari kepala ikan guys. Ikan Palembang. Okay. Kita akan try. Kita ambil bahagian yang
bagian ni guys. Okay. Kita akan ambil seafood guys. Kita ambil seafood. Ya, okey lah. Boleh. Oh, sedap. Padu-padu, chef. Padu. Kita ambil ketam. Kita ambil udang. Okay, dan kita ambil mussel. Mussel dan sotong. Okey. Kemudian kita akan cuba menu baru guys. Ada. Kita akan cuba ni guys. Sup ekor ni tak ada dekat mana-mana hotel guys. Dekat Impiana aje sup ekor ni ada guys. Sup ekor lembu. Okay. Ini dia guys, sup ekor lembu. Kita ambil yang bahagian kecil-kecil je guys. Dekat hotel lain tak ada guys eh. So ekor lembu ni. Okay guys. Yang besar dah habis. Yang besar dah habis. Okay. Check it out. Okay guys. Kita akan makan sup ekor lembu. Sup ekor lembu. Ekor lembu masak asam pedas. Rasanya dekat hotel lain tak ada kot. Menu ni. Ni pun rare juga. Tak berhenti nak makan guys. Mantap, mantap guys, mantap. Padu, padu. Jadi bawa apa ni? Saya bawa roti pom dengan apa? Roti telur. Okey ni, dah makan ni. Boleh rasa ni. Asam pedas. Asam pedas. Okey, kita try kari Palembang guys. Okey, kari Palembang ni padu guys, dia pakai kamera. Fresh oh, ikan dia nampak liat eh. Kalau liat maknanya fresh. Dia ala-ala kari mama. Kalau makan dengan roti canai ni padu ke padu. Roti canai tak ada ni. Dia. Okay, kita makan ketam lah guys. Kari seafood dia. Kita try tengok. Fresh tak fresh. Okay, isi dia pejal. Kalau pejal maknanya fresh. Ini ketam baru kan? Ketam baru. Tarik dia pun pejal. Isi dia pun nampak single-single. Fresh udang ni. Sedap guys. Sedap. 30-40. 30-40 ekor sekilo kan. Sini nak yang original.
padu eh, padu. Kita sotong lah. Potong dia boleh lah. Potong dia tak berapa sangat fresh. Kita try muscle lah. Ambil kari ikan ni. Masa dia kira okey-okey lah. Okay guys, kita makan benda lain pula. Okay, tadi kita tengok Chef Awi buat roti canai, roti boom, dan kita makan pula. Chef, minta sekeping-sekeping boleh Chef? Okay, boleh-boleh. Sekeping-sekeping, sekeping Chef. Nah, apa tu roti boom? Ni sekeping Chef. Ni. Okay, oh, lama roti bung sekeping Chef. Banyaknya Chef, banyaknya Chef. Yeah, nak sekeping kecil lah. Sudah Chef. Okey Chef. Cukup Chef. Kalau boleh bagi yang sekeping kecilnya Chef. Okey, boleh-boleh. Okey. Nanti kita pensan guys nak habis kan. Sekeping kecil je. Yang yeah, kecil. Roti bung miau-miau ya. Okey, ini sekeping Chef. Ni mutabak. Apa mutabak? Mutabak sekeping. Okey. Roti sardin eh? Roti sardin ya. So sekeping kecil je. Okey. Yang kecilnya. Oh, okey Chef. Yeah. Terima kasih Chef. Kita akan try. Kita akan try ya. Check it out. Okey guys. Saya nak try roti canai ni. So saya ada tamu khas Dania daripada Mubala Petroleum. Dia sempat ambil durian guys. Kami tak sempat ambil. Jadi kita telan video je lah. Nanti kejap lagi kita ambil durian. Okey guys, kita try. Sedap tak durian ni? Sedap. Yang terbaik, nasib baik dapat yang sedap. Aku yang tak ada rasa ni kan sedih pula kan. Boleh. Dah. Chef Awi pandai buat. Sedap kan? Kita try roti sardin. Ni nak tambah durian tu. Tak tahu sempat ke tak kan. Nampak queue tu panjang lagi. Kalau nak masuk tak nak ambil banyak sikit. Betul-betul. Nak patah balik jauh. I just joined dalam last weekend. Kalau dah lama, baru tu masuk online kan? Before this online kan? I'm actually a fresh graduate. Oh, baru muda lagi lah. Okay guys, muda lagi guys. Yang akan apa? Dia dah lebih kurang kerja dalam 5 tahun, 6 tahun. Punya baru lagi. Kira fresh guys. So makan buffet dah sebelum ni makan kat hotel. Ni Ipiana ni pertama kali atau this is my first time. First time. Ya yeah, wow, first time guys. Hotel yang ada outdoor punya restoran. Boleh serve durian. Tapi kalau restoran indoor tak boleh serve durian. But I think it's a strategic location because so kita decide the main road. So the ventilation here quite perfect lah. Ah, betul betul betul. Okay guys, ini menu yang tak ada dekat hotel lain. Durian guys. Okay. Okay Chef. Tu dia tengok tu. Dapat yang saiz dinosaur. Dapat saya dinosaur. Tapi kita pilih, kita pilih yang biasa je lah. Kita pilih yang biasa-biasa. Oh dia. Terima kasih Chef. Tengok tu betul-betul lumus guys. Macam kedai durian. Tengok betul-betul tu. Berapa kilo agaknya durian dia orang pakai ni eh? Sehari 150 kilo. Sehari 150 kilo. Gila guys. Macam pasar malam. Okay guys, kita makan durian guys. Tadi kita dah ambil durian. Menu ni tak ada, rasanya tak ada kat hotel lain. Dulu ada juga dekat hotel-hotel berkaitan, sekarang dah tak nampak durian ni. So ni, jom kita makan ni. Jom, terlasah. Oh. Tengok ni guys. Oh, marvelous guys. Dia makan durian berkuasa. Ya. Terbaloi lah makan. Ui, sedap kan? Durian apa ni dek? D24. D24? Dengan durian kawin. Durian kawin. Ui, durian kawin lah. Dapat
ni guys. Oh ya. Tengok tu. Oh marvelous guys, marvelous. Ada apa? Oh. Tak rugi lah makan. Hmm. Ada kebok, cok kebok eh. Dan kemudian boleh kahwin di 24 Musangking pun ada. Oh. Tapi Musangking kena tambah RM40 ya? Yes, RM40. Tambah, kalau nak makan Musangking, kena tambah RM40. Dia ada voucher dia. Ada voucher dapat Musangking. Sebab dia tak masuk dalam package. Bisa punya? Macam punya ni. Haa, ada. Ini kahwin ni. Kita habiskan ni guys, kita habiskan. Tengok juicy tu guys. Oh, marvelous. Oh. Oi. Kalau nak datang makan durian sambil bulan puasa, ni tengah bulan puasa, datang Piana guys. Jangan lepaskan peluang. Ada 2 minggu lagi. Guys, kita punya guest makan durian kahwin. Ni guys, sedap guys. Okay, sedap guys. Marvelous. Lazat? Sedap guys. Sedap guys. Kahwin sedap. Okay. Harapannya kita punya tetamu cakap sedap. Kata dia. Okay. Lepas ni kita akan cari aiskrim pula guys. Okay, kita sementara tu kita tunggu dia makan dulu lah. Bagi habis dulu. Zaidi sedap minum teh panas. Air panas, okey. Sedap guys, rugi guys. Yeah. Okay guys, dekat sini ada live band guys. Okay guys, kita ambil aiskrim. Tu dia. Tengok Bobby sentiasa menjaga kebersihan guys. Sentiasa menjaga aiskrim punya ni. Bagi clear, bagi kita nampak aiskrim nak makan aiskrim apa. Okay, sekarang kita akan pilih. Ni bukan green tea ya, bukan. Okay, kita pilih nampaknya bahagian ni saya kurang minat. Kita pergi sebelah sana. Kita pilih. Kita pilih coklat guys. Okay. Okay guys, kita makan aiskrim guys. Baskin and Robin tadi guys eh. Baskin. Tengok Lady ambil banyak ah. Baskin Robin. Colorings, color, mix color. Hmm. Oi, padu-padu. Saya ambil sikit sebab nanti tak habis. Tak makan macam-macam guys. Hmm. Oh, marvelous. Ni nak makan apa lagi ni? Kenyang guys. Apa nak makan yang ini?
Okeylah guys, last ni kita menu banyak sangat guys. Tak larat tau kan. Kita just makan dengan penutup je lah, kita makan buah je lah. Okey guys, kita makan buah fresh guys. Dragon food. Yang ini kita potong sendiri, bukan yang dah siap potong. So kita nak makan yang berjus. Kita dipotong oleh artis kita Zaidi. Yang ni yang purple punya guys eh. Red color, red color. Biasa yang ni dekat kadang dia red. Dekat PD. Yang purple ni. Yang ni kalau bulat ni kira grade A lah. Guys, mantap. Jom. Saya rasa kena ambil sudu. Kena ambil sudu lah guys. Silap. Jom kita makan macam ni je. Oh, tu dia. Sedap, manis. Mantap. Ini fresh. Jadi kita bukan ambil yang potong siap. Oh, ni layan, layan. Sedap. Macam makan es krim. Manis-manis. Rasa dia letak gula dalam ni guys. Eh, terbaik. Yeah. Sila datang eh. Beramai-ramai. Ya. Check it down. Check it out. Yang baik untuk kita berdua dalam bercinta.